Aksi galang dana dilakukan di beberapa jalan protokol di Tanjung Pinang, yakni di Jalan Brigjen Katamso, kilometer 2 Kota Tanjung Pinang, pada Minggu 7 Oktober 2018. Para santri Hidayatullah turun ke jalan dengan membawa kotak sumbangan, bertuliskan peduli gempa dan tsunami Palu dan Donggala. Aksi santri Hidayatullah tersebut diketuai oleh Samsul Alam. Samsul Alam, Ketua Penggalangan Dana Korban Palu, Sigi, dan Donggala, mengharapkan dengan bantuan ini, saudara yang berada di Palu dan Donggala dapat dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih bisa membantu penggalangan dana untuk saudara-saudari kita yang ada di Palu, Donggala, dan sekitarnya. Alhamdulillah, pukul 10 tadi pagi kami sudah bertempat di Bintan 21 bersama kawan-kawan adik-adik santri, dan pukul 2.00 kami pindah ke Soekarno-Hatta. Alhamdulillah, ini tempat terakhir, dan insya Allah kami akan lanjutkan besok pukul 9 pagi kalau tidak ada halangan. Samsul Alam menambahkan dana yang terkumpul akan langsung dikirim ke Palu dan Donggala. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.